get the money. Halo guys, selamat datang kembali di Cinema Film. Bagaimana kabar kalian? Apakah baju lebaran sudah pada beli? Yang belum dapat THR, sini kita ngumpul saksikan film ini. Oh ya, sebelumnya selamat hari raya ya buat kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah berakhirnya bulan Ramadan kali ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita semua, dan juga yang belum lunas utangnya semoga secepatnya lunas ya. Oh ya, kali ini kita akan membahas film dari Red Right Hand, yang dimana film ini mengisahkan tentang seorang peternak yang diuji kesabarannya oleh para rentenir sekaligus kelompok yang berkuasa di wilayahnya. Jadi bagaimanakah kisahnya? Tanpa penasaran lagi, mari kita simak filmnya. Di sebuah gubuk, tepatnya di tengah perkebunan, film kita awali dengan seorang pria bernama Cash yang nampak baru saja terbangun dari tidurnya. Untuk menghangatkan sedikit ototnya, ia pun tak lupa untuk sedikit melakukan pemanasan. Ia diketahui seorang mantan tangan kanan kelompok mafia dan memilih untuk bertaubat karena kematian seorang adiknya yang mati karena dibunuh oleh musuhnya. Tak ingin orang terdekatnya bernasib yang sama, itulah yang membuat dirinya sebaiknya pensiun saja dan memilih untuk menjadi seorang peternak. Itulah aktivitasnya sehari-hari. Dalam beternaknya itu, Cash dibantu oleh kakaknya bernama Vinny dan seorang gadis keponakannya bernama Savannah. Mereka adalah keluarga yang cukup harmonis dan saling menjaga satu sama lain. Di sini, Cash terlihat sangat dekat dengan Savannah yang tak memiliki ibu karena dikabarkan telah meninggal dalam kecelakaan. Christopher writes about ethics and how to be good. No need to show, there's enough for everybody. Setelah mereka beternak, Cash pun lalu kemudian mengajak Savannah pergi ke sebuah restoran untuk sesekali menikmati hidangan makanan kesukaannya. Dan saat ketika Cash tak ada bersama Savannah, Savannah kemudian dihampiri oleh beberapa orang pria yang merupakan sekelompok mafia tempat Cash bekerja dulu. Namun tak lama kemudian juga, Cash pun kembali muncul dan meminta Savannah untuk menunggunya di luar saja. Cash lalu bertanya, apa tujuan mereka datang sampai mengganggu kenyamanan keponakan saya? Mereka pun kemudian menjawab bahwa atasannya ingin membicarakan tentang peternakan miliknya. Cash pun kebingungan, ada masalah apa sebenarnya sampai bos mafia ingin membicarakan tentang peternakannya? Mereka yang mendengar ucapan Cash pun sedikit tertawa dan memintanya sebaiknya bertanya saja kepada kakaknya apa alasan tentang ini semua. What do you want? We don't want that. Cash pun terlihat bergerak pulang kembali untuk menanyakan tentang itu semua. Setelah sesampainya di rumah, ternyata Vinny, kakaknya Cash, telah memiliki hutang kepada mereka, kelompok mafia itu, dan menjadikan surat tanah peternakannya sebagai jaminan tanpa sepengetahuan Cash. Alasannya memiliki hutang adalah untuk pakan ternak mereka sendiri. Cash yang telah mengetahui itu pun sedikit kesal karena kebodohan kakaknya sendiri, yang dimana seharusnya jika ingin meminjam uang itu harus ke pihak bank, bukan malah ke pihak mafia. Ya, karena memang risiko lebih besar yang akan menghantui mereka. I'm just saying, you can throw them back as good as any. The Bucking Dough join us at the diner today. Setelah keesokan harinya, Cash pun terlihat mendatangi seorang anak dari bos mafia tersebut yang bernama Jackie. Cash kemudian bertanya tentang jumlah hutang yang dimiliki oleh kakaknya kepada orang tuanya. Jackie menjawab bahwa kemungkinan hutang yang dimiliki sangatlah banyak. Tentu itulah alasan kenapa kakaknya belum kunjung melunasi hutang miliknya. Di sini Jackie memberikan solusi. Jika ingin hutang tersebut segera lunas, ia diminta sebaiknya untuk menemui bos mafia itu dan bernegosiasi saja dengannya. Dan ternyata di waktu yang sama, Vinny dan anaknya pun terlihat kedatangan tamu yang setelah diketahui mereka adalah para kelompok mafia itu. Mereka datang untuk menagih Vinny melunasi hutang-hutangnya secepat mungkin. Vinny sedikit menolak karena memang perjanjian tentang jatuh tempo belum tiba.
Mereka pun akhirnya mencoba memaksa dan memberikan kekerasan sampai berniat menyakiti Savana. Saat setelah mereka pergi, Kes pun tiba yang langsung terkejut, panik menghampiri Savana. Apa yang sebenarnya barusan terjadi? Di sini Savana kemudian memberitahu bahwa kelompok mafia baru saja datang, memaksa untuk membayar hutang dan mengajar Pini. Savana juga memberitahu bahwa salah seorang di antara mereka telah berani menyakitinya. Kes yang mendengar ucapan Savana pun tentu sedikit kesal tak terima dengan cara mereka yang telah melampaui batas. Kes berjanji akan menyelesaikan masalahnya ini dengan dirinya sendiri. Kes pun kemudian terlihat berada di kantor polisi. Ia datang meminta bantuan dan menceritakan sebuah masalah yang menimpanya. Namun, Sherif nampaknya tak bisa berbuat apa-apa karena merasa Kes belum cukup memiliki bukti tentang apa yang diceritakan. Kes tentu menyesalkan hal itu dan mau tidak mau, ia harus menyelesaikan dengan caranya untuk menemui seorang bos mafia itu. Wrongdoing, not just accusations. So how about a case? Then bring me something concrete I could take to a judge. Setelah malam harinya tiba, benar saja, Kes terlihat mendatangi ke kediaman para kelompok mafia itu. Ia disambut oleh Nyonya Cat yang merupakan bos mafia saat ini. Kes kemudian menawarkan diri untuk apa yang harus dilakukan supaya hutang kakaknya bisa dianggap lunas. Sang Nyonya kemudian menerima tawaran itu. Nyonya memberikan Kes beberapa pekerjaan. Jika berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya itu, maka dengan begitu hutangnya tentu akan dianggap lunas. You're upset. When I have to send a message a second time, it comes. Setelah keesokan di malam harinya, Kes mulai menjalani pekerjaannya yang ditemani oleh anak buahnya Nyonya. Mereka mengawasi sebuah rumah yang kemungkinan markas para mafia saingan mereka di wilayah itu. Kes kemudian mendekati dan mengintai ke dalam markas tersebut dan benar melihat para kelompok mafia sedang menghitung uang mereka. Setelah memastikan itu semua, mereka kemudian menghubungi anggota yang lain dan berencana untuk menyerang mereka malam ini juga. Setelah menyiapkan segala persenjataan tanpa membuang waktu, mereka langsung menyerang kelompok itu. Tentu saja, karena mereka menyerang dengan persiapan yang matang, mereka pun dengan mudah menghabisinya dan segera kembali untuk melaporkan semuanya bahwa pekerjaan pertama telah mereka selesaikan. Di malam berikutnya, Kes kemudian terlihat dengan seorang pendeta. Mereka saling bercerita satu sama lain yang ternyata sang pendeta juga adalah mantan anak buahnya Nyonya Cat. Pendeta yang kini bersama Kes tentu sedikit memberikan sebuah masukan. Jika ingin masalahnya dapat diselesaikan, harus senantiasa berdoalah untuk meminta bantuan. Kes tentu menghargai itu semua. Esok harinya pun tiba, Kes kembali dijemput oleh anak buahnya Nyonya. Kali ini, ia akan menjalani pekerjaan keduanya, yaitu untuk menjual barang haram kepada kelompok mafia dari Meksiko. Mereka pun tiba di tempat akan melakukan transaksi dan menyiapkan beberapa obat tersebut. Namun tak disangka, salah seorang dari mereka ternyata malah tertembak oleh temannya sendiri. Tentu Kes kemudian bertanya apa alasannya menghabisi rekannya. Ia menjawab bahwa sudah lama memendam amarahnya karena pria tersebut selalu menghina keluarganya. Tak mau menambah masalah lagi, Kes pun tentu terus saja langsung meminta sang pria itu untuk membereskan jasad temannya. Karena sebentar lagi, mafia dari Meksiko akan segera tiba. Berbahaya jika mereka tahu tentang hal ini semua. Benar saja, tak lama kemudian mereka pun akhirnya tiba bersama temannya yang dilengkapi senjata. Pria ini bernama Jack
pun bertanya keberadaan pria yang barusan tertembak. Karena tanpa adanya dia, Jack tak ingin melakukan transaksi. Cass yang mendengar ucapan itu pun terpaksa harus berbohong bahwa pria itu sedang memiliki sebuah urusan mendadak. Sehingga dengan demikian, mereka berdualah yang harus mewakilinya. Namun meskipun begitu, Jack ternyata tetap saja tidak ingin melakukan transaksi bersama mereka. Ia memilih memutuskan untuk membatalkan saja. Cass yang tak ingin pekerjaan keduanya pun gagal langsung menyerang mereka, yang kemudian menyisakan satu anak buahnya untuk tetap bisa melakukan transaksi. Would you stop shooting and just listen to what I have to say? Setelah pekerjaan keduanya berhasil, Cass pun kemudian terlihat berada di halaman kandangnya sedang membersihkan bekas darah seorang jasad pria berkupluk itu. Penny yang ada bersamanya pun kemudian bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Cass lalu kemudian menjawab bahwa ia sedang menjalani tugasnya untuk menebus semua hutang miliknya. Penny yang mendengar itu pun mencoba meyakini Cass apakah Nyonya Kit akan menepati janjinya setelah tugasnya selesai. Tentu saja, jika mereka tak menepati janji, Cass berniat akan menghabisi mereka semua. That's why I got a backup plan. Cass pun terlihat di sore harinya. Ia sengaja mengajari Savannah menembak untuk supaya bisa berjaga-jaga nantinya, supaya bisa melindungi dirinya. Setelah keesokan harinya, Cass kemudian terlihat akan bersiap-siap melakukan pekerjaan terakhirnya. Namun kali ini, Cass tak ditemani oleh siapapun. Ia hanya akan menjalani tugasnya sendiri tanpa bantuan dari anak buahnya Nyonya Cat. Ternyata tugas kali ini adalah untuk menjebak sang serif masuk ke dalam jebakan Nyonya Cat. Entah karena apa, kita pun belum tahu. Namun, setelah saya hubungi si serif ini, ternyata dirinya yang selalu saja menghalangi bisnisnya Nyonya Cat. Di sini, Cass memberitahu tempat pabrik obat haram yang dimiliki Nyonya Cat. Ia meminta serif untuk mendatangi markas tersebut. Dan setelah malam harinya, Cass kembali terlihat dijemput oleh para anak buahnya Nyonya Cat untuk dibawa ke markasnya. Setelah sesampainya di markas sang Nyonya, mereka terlihat sedang pesta karena saat ini bisnis mereka telah berjalan dengan lancar dan pemasukan pun meningkat. Tak lama kemudian, Cass terlihat sangat terkejut setelah melihat Pak Serif telah babak belur dihajar mereka. Ia tak menyangka kalau Nyonya Cat semarah itu. Cass yang tak tega terbunuh oleh mereka pun mencoba bernegosiasi untuk sebaiknya biarkan dirinya saja yang membawanya ke tengah hutan. Tentu di balik ucapan itu, Cass berencana menyelamatkan si Serif. Namun, Nyonya yang terlanjur sangat amat marah pun tak segan menghabisinya tepat disaksikan oleh mereka semua. Setelah Serif mati terbunuh, pertanda tugasnya Cass telah tuntas. Ia kemudian meminta perjanjian yang telah disepakati karena memang jika tugas telah ia selesaikan, maka hutang milik kakaknya akan dianggap lunas. Yang membuat Cass kesal adalah ternyata benar. Sang Nyonya tak menepati janjinya. Cass diminta untuk bekerja selamanya jika ingin hutang milik kakaknya lunas. Three jobs. And your sister's bones. Setelah keesokan harinya, Cass kemudian menghubungi kakaknya bahwa benar apa yang diucapkan menjadi kenyataan, yaitu sang Nyonya tak menepati kesepakatannya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan, Cass meminta kakaknya dan Savannah untuk sebaiknya pergi secepatnya menjauhkan diri dari tempat ia berada. Sedangkan Cass sendiri akan berencana menghabisi seluruh anak buahnya sang Nyonya beserta Nyonya Cat sendiri. Penny yang mendengar itu pun tentunya mengerti apa maksudnya. Namun sebelum itu, Penny dan Savannah akan terlebih dahulu pergi ke gereja. To speak to you from the heart. Self-loathing. Anger at God. Or anger at... Setelah mereka selesai beribadah,
Pini pun tentu tak lupa untuk berpamitan kepada sang pendeta, karena memang ia akan segera meninggalkan wilayah tersebut sesuai perintah sang adiknya. Namun sungguh tak disangka, anak buahnya Nyonya Cat terlebih dahulu tiba dan langsung menghajar Pini dan mencoba menyakiti Savana. Sang pendeta pun kemudian datang yang membuat mereka pergi. Namun Pini sedang dalam sekarat dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pini. Saat dalam rumah sakit, Cash pun kemudian terlihat datang. Namun Cash terkejut setelah mengetahui keadaan kakaknya yang tak bisa diselamatkan. Cash pun tentu tak terima dengan semua itu. Ia sudah cukup bersabar untuk membiarkan semuanya terjadi. Sehingga dengan begitu, Cash kemudian meminta sang pendeta untuk menyembunyikan Savannah di kekediamannya. Karena waktu itu juga ia akan menghabisi mereka semua, termasuk sang Nyonya Cat. I'm done letting her take from this. Just speak your truth. Saat anak buah Nyonya sedang asik menghirup obat haram tersebut, mereka berdua akhirnya tewas juga setelah Cash menyerang mereka. Setelah Cash pergi dari tempat itu, terlihat sebuah ambulans dan seorang serif yang memberitahu sang Nyonya bahwa ia menemukan sebuah mobil Cash yang tertinggal. Sang Nyonya yang berkuasa saat itu pun meminta serif untuk tidak membiarkan berita ini tersebar. Karena bagaimanapun, sang Nyonya akan menyelesaikan Cash dengan caranya sendiri. Setelah keesokan harinya, sang pendeta kemudian terlihat didatangi oleh anak buahnya Nyonya Cat yang memintanya untuk menyerahkan Savannah jika ingin selamat. Tentu saja, mereka tahu karena hanya sang pendetalah yang sangat dekat dengan Cash. Sang pendeta pun kemudian menjawab bahwa Savannah tak lagi ada di tempatnya. Namun meskipun begitu, mereka tetap saja tak percaya dan langsung menghajar sang pendeta itu. Ternyata Savannah akhirnya muncul juga. Ia tak tega dengan sang pendeta yang dihajar oleh mereka. Sebelum mereka pergi membawa Savannah, sang pendeta kemudian dipesan jika ingin Savannah selamat, maka hendaklah Cash harus datang menemui sang Nyonya di kekediamannya. Tak lama kemudian, Cash pun lalu tiba menemui sang pendeta. Ia kemudian menjelaskan bahwa Savannah telah dibawa oleh mereka dengan paksa. Cash dan sang pendeta yang sudah terlalu sabar pun kemudian berencana untuk menyerang mereka saja, untuk menyerang mereka semua. You being here might change it. Maybe take a clean shirt. Di sini, Cash memiliki sebuah rencana bahwa akan menculik anaknya. Ia berpikir dengan begitu sang Nyonya akan melepaskan Savannah. Mereka akhirnya tiba di kantor Jackie, anak Nyonya yang dengan mudahnya menculik putra sang Nyonya tanpa perlawanan. What the fuck are you doing? Don't just stand there, don't just fucking call somebody. Sang Nyonya pun kemudian terlihat menerima telepon dari Cash. Ia menjelaskan jika Jackie ingin selamat, sebaiknya harus menukarnya dengan Savannah. Karena memang Jackie anak satu-satunya, sang Nyonya kemudian bersedia, namun harus datang di markas miliknya sendiri. Setelah sore harinya tiba, mereka pun terlihat memulai rencana. Dengan teganya, Jackie diikat di kap mobil oleh sang pendeta. Dan Cash sendiri ternyata sengaja menyusup dari belakang dengan membawa sebuah senapan. Ternyata meskipun begitu, si tua bangka ini tetap saja ingkar janji. Bukannya menyerahkan Savannah, mereka malah justru mengancam sang pendeta. Tentu saja, sang pendeta mengancam balik untuk menembak si Jackie. Hey baby, I'm here. Things will go smoother. You and me make this tooth for tooth. Hell, now you're speaking my... Dan sementara itu, si Savannah sendiri ternyata masih berada di dalam ruangan yang sedang dijaga oleh anak buahnya sang Nyonya. Menyadari ada kesempatan, Savannah kemudian melepaskan ikatan talinya dengan cara memanaskannya.
Setelah berhasil, ia pun mengambil senapan dan langsung menembak pria yang menjaganya. Gun down. Get a flank on. Dalam aksi baku tembak itu, sang pendeta berhasil melumpuhkan beberapa anak buah nyonya. Sementara itu, Jackie kemudian terlepas dan menembaki sang pendeta. Cash pun juga begitu. Ia berhasil menyikirkan mereka satu persatu dan mencoba masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah Jackie tertembak oleh sang pendeta, di sini ia mencoba bersembunyi yang namun tak disangka. Ternyata anjing milik ibunya justru menyerang dirinya. God damn you! Cash pun terlihat kini telah berhasil masuk ke dalam rumah. Ia lalu kemudian membantu Safada menyingkirkan anak buahnya sang nyonya. Setelah berhasil menghabisi pria tersebut, Cash kemudian hendak beranjak akan pergi, namun tak disangka sang nyonya ternyata terlebih dahulu tiba yang melepaskan tembakan. Cash yang terkena tembakan pun kemudian meminta Savannah untuk sebaiknya pergi terlebih dahulu dari jendela. Saat ketika sang nyonya mencoba menghabisi Cash, Savannah ternyata kembali muncul dari samping yang langsung menikam sang nyonya hingga tersungkur tewas saat itu juga. Dan setelah itu terjadi, film pun akhirnya selesai. Setelah satu minggu kemudian melihat sang pendeta kembali memimpin ibadah di gereja dan Cash bersama Savannah terlihat kembali di peternakan dengan rasa yang cukup lega setelah permasalahan mereka selesai. Jadi bagaimana guys? Apakah kalian menikmati alur cerita dari film ini? Apakah kalian masih tak ada bosan-bosannya menyaksikan film dari Cinema Film? Oh ya, buat kalian yang menyaksikan video ini, buat kalian yang baru saja menemukan video ini, mohon maaf jika banyak sekali perkataan atau narasi yang mungkin agak keliru ya untuk kalian saksikan, untuk kalian simak ya. Jadi mohon maaf jika banyak sekali perkataan dan juga noise yang mungkin mengganggu pendengaran kalian, mohon dimaklumi saja. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah selesainya kita berpuasa kali ini, iman dan takwa kita semoga semakin meningkat. Dan tentunya yang belum melunasi hutangnya segera secepatnya bisa dilunasi. Terima kasih dari Cinema Film dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, jangan lupa subscribe ya.